Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini dengan tema kita yaitu Sampah Jadi Cuan bersama dengan Ibu Yulia selaku pegiat lingkungan. Tadi kita udah cerita Bu ya waktu break kalau ternyata sekarang ini pegiat lingkungan tuh banyak juga yang gagal ya dalam membuat pupuk. Sebenarnya kan untuk seperti yang Ibu bilang tadi ya, untuk belajar membuat pupuk itu banyak sekali hal-hal yang bisa dijadikan untuk penyalur informasi seperti media sosial ya, belajar betul dari sana. Kalau Ibu sendiri belajar dari mana emang Ibu? Saya banyak belajar dari YouTube. Terus tidak cukup ya, YouTube belum tentu benar ya. Nah, kita aplikasikan, kita cobakan dulu, cobakan di ini kan, gimana apa ya, cocok apa enggak, bagus apa enggak. Jika ada kegagalan apa, jangan diajarkan gitu. Ketika sudah valid, baru diajarkan. Gitu. Ketika sudah valid, barulah diajarkan kepada masyarakat iya, gitu ya. Jangan sampai nanti ketika sudah diajarkan di masyarakat, nggak taunya diaplikasikan tanaman malah mati, akhirnya dia trauma. Iya, karena menghilangkan trauma itu tidak mudah gitu kan. Benar-benar. Kalau Ibu sendiri melihat kondisi saat ini, baik dari peran pemerintahnya sendiri dalam memperatas sampah dan juga mungkin dari organisasi Ibu sendiri, gimana sih Bu untuk kondisi saat ini biar mengurangi sampah yang ada di Bengkulu ini tentunya? Ya, untuk mengurangi sampah di Bengkulu ini ada trip-tripnya ya. Dari cara belanja, kalau belanja itu bawa keranjang, jangan semua di pakai aso gitu. Terus mengurangi sampah itu dengan cara misalnya kita kemana-mana Mbak, minum ini ya. Nah, ya di ke sekolah mau kemana bawa lah, nggak usah kita beli aqua yang menghasilkan plastik gitu. Itu mengurangi. Lalu kalau ada acara itu sebaiknya nggak harus semuanya pakai minuman kemasan plastik aqua gitu. Kita agak sibuk sedikit ya, apalah pakai cangkir ya, pakai gelas, pakai gitu gelas ya. Lalu kemasan-kemasan makanan juga kalau bisa jangan menggunakan plastik gitu. Kita punya kesadaran plastik juga kan nggak bagus untuk kemasan makanan, itu bisa mengakibatkan kanker gitu kan. Jadi kita harus ilmunya itu ditambah lah, mencari ilmu apa sih akibatnya dari ini, apa sih akibatnya dari ini. Ilmu itu selalu dicari. Nah, itu dicarinya aja nggak harus kita pelatihan apa. Ya, kita dari teknologi kan banyak sekali, dari Google, ya, dari YouTube, atau dari organisasi-organisasi, dari pelatihan, mungkin ada pelatihan di masyarakat, itu dari puskesmas, kedokteran, dan macam-macamnya. Sebenarnya kan kalau ya seperti yang kita lihat tadi ya Bu ya, Ibu sendiri kan background-nya dari jurusan fisika, tapi kan Ibu sendiri banyak implementasinya sendiri banyak dari pertanian seperti itu kan, dan juga mengolah pupuk. Kalau masyarakat sendiri lihatnya kan ini kok jomplang, padahal kan ada sangkut pautnya di sana seperti itu ya. Dari fisika pun untuk mengolah pupuk dan juga itu kan berbagai-berbagai pupuk dan juga bahan-bahan yang lainnya yang bisa diolah dari sampah seperti itu kan. Iya, itu sebenarnya ilmu terapan ya. Ilmu terapan. Terapan itu artinya di fisika sendiri kan ada biologi, ada fisika, ada kimia, ya, ada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa tidak diterapkan? Iya. Sebab akibatnya ada semua, dan hasilnya ada semua. Nah, kita nikmati juga. Nah, ini loh. Oke, sebenarnya kan masih bersangkut paut ya sebenarnya iya, kalau misalnya kita mau belajar dan juga kan media belajar saat ini banyak Bu ya, dari media sosial, itu, dari YouTube, dari Google bisa kita tanyakan ya, nggak cuman berdasarkan dari ilmu pangku perkuliahan misalnya. Iya, dan ilmu itu terintegrasi. Ya kayak saya ya butuh ilmu ekonomi, butuh ilmu pemasaran, butuh ilmu kesehatan, ya butuh semua hasil di lab-kan gitu. Gimana validnya, butuh juga cara mengkomunikasikan gitu. Semua terintegrasi juga
masalah iman. Ya. Kalau kita nggak dibarengi iman, ya kita itulah dosa ekologis, malas, serakah, membunuh. Nah, gimana menciptakan makanan yang untungnya banyak, gitu kan? Iya. Dikasih pengawet banyak. Ya, supaya untung biar tahan berlama-lama tadi ya, nggak rugi itu. Ah, kan membunuh juga. Ah, cabe supaya dia cepat cepat berbuah, terus hasilnya nggak akan busuk. Ah, dikasih pengawet, buah juga kasih pengawet. Kan itu membunuh, dosa ekologis itu. Iya, benar-benar. Iya. Jadi dibarengi dengan iman gitu. Nah, makanya semua yang dihasilkan, semua apa yang kita berbuat, itulah dinamakan hasil pertobatan ekologis yang kami kenal tadi, ya. Misalnya menghasilkan ikan yang besar-besar tanpa dikasih pur, hanya kita memberikan pengolahan sampah tadi, ayam juga bisa maksimal, semua serba organik. Berarti ibu sendiri dari tanaman pun dan juga hewan-hewan yang ada di rumah ibu itu semuanya pure dari sampah rumah tangga, iya, bu ya? Iya betul. Walaupun kami masih menggunakan kayak ayam kan, ayam telur masih menggunakan pur, tapi tidak 100% gitu. Masih menggunakan sampah itu kan menekan pembiayaan. Tapi hasilnya sama ya? Hasilnya sama, bahkan lebih bagus. Dijual lebih laku. Jadi semua orang percaya, oh ibu Yulia organik. Telurnya bagus itu, laku keras gitu. Berarti ibu juga ternak telur? Iya, karena itu terapan. Ikan juga, ikan gurami itu sampai 5 kilo, 4 kilo satu. Tanpa pur. Ya. Berarti sedikit banyak pun sampah di rumah tangga ibu olah semua ya? Iya. Baik itu dari sampah organik dan juga anorganik. Dan pemanfaatan lingkungan serta perubahan iklim. Kenapa saya senang kolam? Karena di kolam itu untuk mengatasi perubahan iklim. Misalnya nggak hujan-hujan, kita harus siram kan. Sedangkan air pam nggak bagus untuk tanaman. Jadi pakai air kolam. Air kolam, karena di sana sudah terjadi apa, pupuk organik, kotoran ayam. Di situ ada proses ya. Pakat ini. Berarti semua yang ada di rumah bisa dimanfaatkan dengan baik ya Bu ya, hingga saat ini. Simbiosis mutualisme. Iya, bahkan ada menguntungkan. Iya, ada lebah saya juga. Trigona. Jadi penyerbukan tanaman itu ya di bunganya itu bisa terjadi apa penyerbukan dan menghasilkan madu. Madunya sangat bagus dan semuanya sekali. Organik semua tanpa bahan kimia. Betul, ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Yulia sudah bersama kami di pagi hari ini. Semoga tayangan kita tadi bisa mengedukasi pemirsa di rumah semuanya untuk pentingnya menjaga lingkungan ya, terutama dari sampah sendiri itu kan bisa diolah menjadi nilai ekonomis yang tinggi juga. Oke Ibu, semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dengan tema yang berbeda. Salam sehat Ibu. Pemirsa, kita akhiri opini pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan opini setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu bersama Kita Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Thank you.